Okay, halo guys, balik lagi di channel aku Rina. Untuk kali ini sesuai dengan janji aku yang kemarin, aku bakalan bagiin cerita pengalaman aku jalan-jalan di tempat destinasi di Singapura. Kali ini yang akan aku jelasin adalah aku jalan-jalan di daerah Changi Village. Yang pasti sesuai dengan namanya, Changi Village ini daerahnya juga di dekatnya Changi Airport. Seperti apa nih tempatnya Changi Village itu? Oke, pertama yang mau aku jelasin adalah tentang akses menuju ke Changi Village. Yang pasti untuk menuju ke Changi Village itu tidak bisa ditemui dengan MRT karena tidak ada stasiun MRT di sana. Kamu bisa menuju ke Changi Village itu dengan menggunakan bus. Di sana ada terminal bus, jadi dari berbagai wilayah di Singapura bisa menggunakan bus untuk menuju ke Changi Village. Karena tempat tinggal aku di daerah Changi East Road, di sana aku untuk menuju Changi Village aku menggunakan bus nomor 2. Dan di sana itu ketika kamu nyampe di sana pasti turunnya di terminal karena itu udah tujuan terakhir dari bus itu. Habis itu jalan nanti ada pertokoan dan juga food court. Food court yang pernah aku tunjukin di video aku sebelumnya. Habis itu ketika kamu jalan lurus nanti sama kali itu bertemu dengan taman-taman gitu, taman-taman yang bersih, banyak pohon-pohon dan ada banyak tempat jalan gitu. Karena Changi Village ini itu juga banyak tempat penginapan, resort dan juga hotel, jadi taman-taman itu biasanya digunakan oleh para pengguna hotel resort itu untuk jogging, untuk bersepeda, semuanya di situ. Dan mayoritas ya ketika aku di sana pagi kan masih sekitar jam 8 dan setengah jam 9 itu aku banyak melihat wisatawan asing yang melakukan jogging terus bersepeda di sana, masih banyak banget karena masih pagi dan orang-orangnya tuh cukup ramah ya. Jadi setiap ketemu dengan orang asing, kalau aku lihat sih orang bule ya, sekitar orang Eropa, Amerika, walaupun sebagian ada penduduk asli Singapura atau penduduk Tionghoa ya, mereka semuanya ramah sih, terutama yang bule-bule itu lebih ramah. Jadi ketemu selalu say hello, good morning, kayak gitu. Terus kalau kamu jalan terus nanti kamu akan ketemu sama jembatan dan ada sungai gitu, kayak sungai yang akan menuju ke laut. Di situ banyak banget nelayan-nelayan untuk menangkap ikan, jadi itu masih ramai banget, bisa dilihat dari foto-fotonya. Itu ramai banget nelayan untuk nangkap ikan di situ. Kemudian mereka mendistribusikannya ikan, terjadi transaksi penjualan, semuanya dilakukan di sini. Di Changi Village ini juga menyediakan kapal feri. Karena Changi Village ini juga tempat untuk menyeberang ketika wisatawan itu pengen pergi ke Pulau Ubin atau ke Malaysia. Jadi di sana ada kapal feri yang akan mengantarkan kamu menuju ke Malaysia atau ke Pulau Ubin. Terus kalau kamu nanti masih terus jalan-jalan mengelilingi taman itu free ya gitu. Benar-benar full dengan taman-taman, nanti akan aku tunjukkan semua foto-fotonya. Kamu kan terus akan bertemu dengan pantai gitu. Pantai di ya, Singapura. Dari situ pantai kamu bisa melihat Changi Airport dari kejauhan. Jadi kamu akan sering melihat pesawat itu naik terbang dan juga landing di Changi. Pantainya tuh masih bersih, banyak banget burung-burung dara di sana gitu, bisa dilihat dari foto-fotonya. Itu termasuk foto candid ya gitu. Kayak aku tuh ala-ala mau ngasih makanan ke burung dara, padahal sebenarnya tuh aku nggak bawa makanan apa-apa. Itu cuma gaya-gayaan aja. Kemudian pantainya itu sepi sih, kalau itu malam mungkin, karena mungkin masih pagi, jadi aku masih sepi banget gitu. Paling cuman ada aku dan hanya ada satu atau dua orang yang di sekitaran sana. Habis dari situ, kata kamu balik lagi, kamu nanti bisa menikmati sarapan di tempatnya food courtnya di sana gitu, Changi Village Hawker ya, itu tempat makannya di sana. Sesuai yang aku pernah ceritakan di video yang sebelumnya ya tentang makanan halal di Changi Village ini, tuh yang paling terkenal adalah nasi lemak. Okay. Kalau kamu mau tahu banget kayak gimana sih lebih luasnya Changi Village itu seperti apa gitu,
aku akan hadirkan semua foto-fotonya. Mungkin yang udah follow Instagram aku udah tahu tempat-tempatnya Changi Village seperti apa, tapi ada beberapa foto yang belum pernah aku ungkap di Instagram, akan aku ungkap di video ini. Jadi tungguin, ini dia. Nih ya, dari foto-foto aku ini, tempatnya Changi Village ini bersih banget. Nggak ada yang namanya kotoran berserakan. Kalaupun ada kotoran yang berserakan, itu cuman potongan daun-daun yang berguguran gitu. Dan itu akan ada yang bersihkan, ada petugasnya. Alasan kenapa sih Changi Village ini bersih? Aku rasa sih nggak cuma Changi Village, wilayah wisata Singapura yang lainnya pun juga bersih banget gitu. Mereka tuh bersih banget karena di sana disediakan CCTV. CCTV itu ada di mana-mana, dan CCTV itulah yang akan melihat kegiatan orang-orang. Kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan dan tertangkap sama CCTV, ya mereka akan dapat hukuman denda. Dan itu pasti akan terjadi gitu. Misalkan karena aku adalah wisatawan asing gitu, ketika aku jalan-jalan di Singapura, aku buang sampah sembarangan. Nah, ketika aku nanti balik lagi ke Indonesia, kan aku nanti, ketika aku masuk ke Singapura itu aku udah di scan retina kan. Nanti ketika aku balik lagi ke Indonesia gitu, dan mungkin wajah aku tertangkap kamera di CCTV, itu nanti aku akan ditarik denda ketika aku meninggalkan Singapura. Jadi sangat hati-hati banget, jangan buang sampah sembarangan, CCTV ada di mana-mana. Ya itulah kenapa Singapura sangat bersih, aman, dan nyaman banget. Aku udah ungkap semuanya nih, foto-foto aku selama aku jalan-jalan di Changi Village, dan juga aku udah jelasin apa aja yang ada di sana, kegiatan apa aja yang ada di sana. Video ini udah cukup sampai sini. Tapi untuk tempat-tempat hot place Singapura yang lain kayak di Merlion sama juga Universal Studio, aku bakalan ungkap minggu depan. Jadi jangan lupa subscribe video ini untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Dan kamu bisa follow Instagram aku, yang belum tahu Instagram aku ini di sini ada foto-fotonya gitu. Tapi nanti aku bakalan ungkap video-video yang foto-foto yang nggak pernah aku ungkapkan di Instagram, akan aku ungkap dalam video ini. Okay, thank you for watching. See you guys.